No, sing ada belik-belik dan perut sorting ke dalam depan dia. Kurang-kurang kuat. Kurang. Bukan nunggu jauh ya, ngasih boleh tahu. Kurang lah dia dia. Belak. Ya, mau nela Ubin kalem ngadirin pengantian. Aja. Strike. Teman kita ini lagi strike ini. Akhirnya empat lohan. Ternyata ikan lohan. Ikan lohan saudara-saudara. Karena kepalanya buntet dinamain ikan lohan. Lohan saudara-saudara. Ternyata di sini banyak ikan lohan ternyata ini ya. Ini dia nih ikan lohannya nih. Lagi di onceran. Lagi di onceran ikan lohan. Padahal ngajar yang ngedeng-ngedeng kayak berduku pemalas. Ternyata ikan lohan, ternyata saudara-saudara. Hampir mirip ikan lohan. Kepalanya buntak. Nah, ini dia ini kepalanya dia. Lohan. Kayaknya ditelen nantinya nih. Pancingnya. Pancingnya dalam kali nih lagi sih. Ikannya agak tipis, kepalanya buntet, hampir giginya hampir mirip kayak ikan lembain. Allah buat. Mana kita yang di. Ya, ini dia. Sedang berdetik belah dia ni. Belah. Posisi mancingnya di dekat geranjang Tanjung Karang. Tanjung Karang ini kira-kira hampir 2 kilo ya. Kilo lah. Kiloan. Mati. Yang baju merah sedang narik kayaknya di tangkap depannya ini. Tidak ada dia ini. Kita narik batunya aja ini. Ini kedalaman sekitar 50 lebih.
cuma yang makan ikan lohan yang tipis kayak teman-teman yang lain. Tapi dagingnya ini enak, mengalahi ikan ayam. Mana sih motornya Pak Arfan? Kenapa tidak kodel-kodel? Tadi tu kita tu, lalat kita lah kali cinta nanti. Sudah ada insangnya. Rupanya masih kesulitan membuka pancing yang dapat ditelan sama ikan ini. Rusak akhirnya, misalnya kita rusak. Kesekatnya Pak Arfan. Kita dulu lah, soalnya terlalu lama kita ada tangga. Besar pemunarkan pancing. Nah, itu yang baju merah langsung narik akhirnya. Class. Oke. Sekian dulu. Ya.